Welcome back everyone to another episode of Wood Division. Hari ini aku nak pakai trash. Aku punya favorite hero. Memang suara masih teruk lagi, tapi still boleh record. So, hari ini saya dengan Ash kat bawah. So, saya jadi full SP lah. Hopefully. Masa kadang-kadang saya punya SP pelik sikit. So, saya terus beli mana manipulator pasal nak spam sikit, nak suruh Ash boleh banyak keluar apa, banyak buat skill lah. Mana yang tak turun, aku boleh tolong dia. Kalau contoh ni hero bottom ni tak ada guna-mana, aku terus fokus ke cawan biru. Apa dia nama dia aku tak tahu, tapi yang penting cawan biru. Nak suruh tolong ke? Jauh sangat lah. Korang buat lah. Aku nak tolong nanti, jauh pula nak tolong bawah. Tapi itulah, jadi SP ni ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Kelebihan dia, aku tak fokus nak menang. Aku just fokus nak tolong. Itu fokus aku. Second thing is, kalau jadi SP, kelebihan dia, tak berapa stres sangat lah. Kalau dapat apa tu, teammate dia okay. Sebenarnya sekarang tengah, yelah duduk sisi, semua benda nak buat sentak. Apa benda dia? Oh, takut ada invade. Okay. So, saya kena check saya boleh download, saya kena check saya boleh upload, saya upload video, saya download video semua kena buat serentak. So memang kena check lah, kalau tengok ada FPS jatuh tu maksudnya aku tengah alt tab pergi check. Asal duduk kat dalam memang macam tu eh. Holy shit. Tak mati cepat ke kalau macam tu? Kalau aku dah ada hell man, pasal aku tak pernah jaga lagi. Tahun depan, tahun lepas aku fokus ke top, aku guna Riven. Tahun ni aku fokus ke trash, aku guna SP. Tahun depan rasa nak jumpa jungle lah, tapi tak tahu lah guna hero apa. Nak nanti lah, tak luar. Selalu dia tak, awal-awal tak letak dulu benda kat situ. Pasal kosong. Tunggu nanti lah. Tunggu dalam beberapa minit nanti baru letak kat situ. Okay. Benda hero ni, aku tak pernah guna hero tu. Benda apa tu, macam Rhinoceros tu. Cuba juga. Okay, dah masuk balik. Dah tak lag. Agak aku tak check YouTube ke apa tu nak. Aku sekarang dia punya, kalau lag level kan ada macam benda tu cantik lah sini. Dengan Carmesan. Pop. Dapat. Nah, bukan yang tu, bukan dia untuk nak attack ke apa, kita nak harass. Yang penting kita harass dia. Yang apa tak attack tak penting. Come on. Yo, macam ni macam Master aku tengok. Asal dia tak elak, dia boleh elak ni tu. Alah. Lebih dekat ke sisi ni tu. Sisi ni dah update tu, dia pakai 27-inch punya TV. Dia boleh monitor, Ami monitor. Besar sangat untuk aku, aku kena ke belakang sikit tu, okay. Reply message. Oop, alamak patah pun dengan item. Oh damn. First blood. Takpelah. Message dengan wet sikit. Kena beritahu kita main game, kalau tidak hati. Tak jujur lah. Kena beritahu juga. Macam mana aku nak buat ni? Macam mana? Bukan, kerja aku sekarang full off pun. Dapat. Kenapa aku buat macam tu? Fly. Tak jauh ni. Aku ingat jauh terbang. Dulu aku pernah sekali pakai Card Master. Memang best gila lah. Tapi selepas dia update, aku tu tak pakai. Dah lupa kot. Dapat. Eh boleh ni. Dia sorang. Exhaust. Now. Now? Last hit. Kenapa aku flash? Aduh, dia dapat tu tadi. Tak apa. Flash hilang ke apa, tak apa. Yang penting kita dapat flash. Ada
ada orang komplain, dia cakap aku ni banyak sangat nak tengok hero orang lain sampai abaikan hero sendiri. Kan aku kadang-kadang nak tengok apa jadi kat talk, apa jadi kat video ni kan. Tapi itulah, kadang-kadang sampai neglectkan apa yang jadi kat mid, apa jadi kat lane sendiri. Wow, wuh, ngam-ngam nak habis. Ngam-ngam nak habis. Aku nampak touch. Nice lah. Aku suka kalau orang reti guna benda tu. Biar betul-betul tadi dia punya ward tu nak habis. Dia datang. Masa aku punya dapat lu. Masa terbakar. Oh, pasal dia ada red buff. Okay, okay. Nak kasih ke tak nak? Aku nak balik ke tak? Itu soalan penting. Aku suka ikut Tumblr. Tumblr ni macam tempat website untuk gambar je lah kan. Diorang lukis trash. Kebanyakan ni dia jadi macam budak baik tau. Masa dia SP kan, dia kebanyakan orang guna untuk SP. Macam dia jadi orang baik. Macam kelakar lah. Nanti aku cuba lah, cik-cik aku cuba post kan gambar-gambar yang fan-made orang buat. Whoop. Ah, lapak lah. Arrgh. Dapat. Satu. Dua satu tak kena sangat lah. Apa kita? Sorry lah. Patutnya aku balik torch ni tu. Sekarang aku kena juga, kena beli ward juga. Masa ward tu penting. Nampak nampak gaya dia macam buruk pun lah. Buruk pun lah. Boleh menang ke kau dia? Banyak-banyak kalah ni. Wow, uyo dapat tu. Hebat lah. Aku tak tengok pun tapi aku dekat hebat je lah. Wow, I see you. Aku nak. Asal aku tak boleh putar aku benda lantern dalam tu. Padahal aku tak payah bazirkan ward aku tu. Aku tak letak ward ke. Aku tak letak ward kat apa tempat bushes jungle tu. Gila dia orang ni. Tak tak. Asal kau tak elak. Asal tak elak. Tak tahu lah. Dapat. Oh, kau elak ke atas. Kena juga. Yep. Kalau yang apa cakap master ni, kita kena banyak ada position. Kalau pakai trash dia just elak. Aku ingat dulu masa first apa tu trash keluar, dia punya bukan attack speed, dia punya jalan dia tu laju gila. Memang imba gila. Aku boleh pergi daripada base aku sampai ke tengah tu sekejap je. Tak payah beli kasut. Aku dah beli kasut lagi lah. Oh, tapi sekarang lepas dia update kan, rasa macam macam hantu lah. Macam betul lah. Macam dekat. InsyaAllah nanti dalam minggu depan atau 2 minggu lagi aku akan cuba record untuk aku main dengan si geng-geng saya lah dalam video yang suara hancur gila babi tu. Oops, so nak cuba juga lah. Mana tahu dapat main dengan diorang. Orang suka ni. Oh, dapat. Exhaust. Ulti up. Dia juga pasal dia 80% tau. Kepada dia punya slowness dia juga. Apa? Kenapa? Oh ya, yeah, betul lah. Nak down kat tower ni. Apa jadi kat top? Aku nak tengok tapi masa dia aku takut orang marah. Down. Oh, aku tak habis CS. Tak ada orang kat bawah. Boleh lah. Habiskan terus. Kena main jap. Kenapa? Okay, aku on the way, Apa dia nak? Alt. Ah, yeah, boleh. Oh, come on, Ash. Alt lah.
Alamak, rasa kalau team macam ni selalu dia ujung-ujung gaduh ni. Dia tak ulti. Well, tak nak buat apa lah. Apalah, kalau tak dapat pun tak apa. Jangan, kita main-main LOL ni tak boleh fokus skill sangat. Lagi-lagi kalau kalau main dalam rank ke, main serious ke, kalau kita fokus sangat kat kill, kita lupa kita boleh CS, kita lupa kita punya apa tu, benda utama yang kita kena buat. Kalau kita fokus kill le, patut kita tak dapat kill lah, macam kau noob. Tak ada apa-apa pun. Dahlah yang kita dapat defeat tu je. Holy shit, aku salah buat. Aku salah. Ah, baca. Yes. Ngam. Ngam. Blah. Oh, fish. What? Nunu, Nunu, come on. Kill them. Kill them, please. Tak dapat. Jangan, jangan, jangan. See, this is what I'm saying. Jangan fokus sangat kill. Sekarang ni 2-1, tak kena. Kalau dia mati, tak kena lah. Maksudnya kita negatif lah. Kita dapat tak dapat apa yang kita nak. Kalau boleh kita dapat lebih kill dia. Tapi sekarang ni one by one okey lah. One on one. Satu-satu mati, satu hidup. Wow. An enemy has been slain. Mana beli untuk counter dia orang ni? Tak apalah. Hari ni aku sebenarnya aku nak cuba record. Lepas ni aku nak cuba record apa tu footage saja, lepas tu boleh record suara pula, pasal ada banyak benda aku nak borak dengan korang. Ada banyak topik yang aku nak bincang kan. Susahlah. Dapat ke tak dapat? Hati aku. Selalu ni kalau kalau saya main trash, bawah dah down, kita akan terus pergi mid. Tak downkan mid pula. Tapi ni macam, kita ikut lah, ikut ADC lah. Kalau ADC tak macam tu, macam tu lah. Tak apa lah, kira pistol. Kita kena tunggu dia campak dia pistol. Memang kita akan pergi mid terus. Pasal bawah dah down satu. Pasal mid, mid untuk aku lah. Untuk aku, pasal ni cara aku main. Korang punya yang yang lagi expert tak tahu lah cara aku. Untuk aku kalau mid dah down dah selesa. Kalau bottom dah down pun, masa dia apa tu dah down lah. Woo! Oh shit, aku dia ulti. Dia ulti. Aku campak dia ke tepi. Aduh, sorry ya babe. Sorry, gila sorry. Sabar, aku letak ke patah benda. Gila, itu boleh jadi epic fail tu. Hantar ke Machinima ke apa-apa yang guna lol dia. Video tu. Come on, come on, come on. Tolong me, tolong me, tolong me. Tak boleh sangkut. Tolong me. Oh, dia sedih jauh. Yo. I'm coming. Sekarang ni aku fokus, lebih fokus pada video Minecraft tu. Pada sekarang ni, saya ada buat satu team dengan Ryan. Ryan yang kasih saya account original. Dia nak buat server. Tapi server tu yang berbayar lah. Server kita nak, tak nak lah server orang buat patut nanti. Macam masalah lah kalau server sendiri ni. So wah, sakit gila. So sekarang ni saya banyak main apa tu Minecraft. Server tu pun tak buka lagi. Harap-harap nanti kalau dah buka, siapa nak join boleh lah join. Just sebulan RM10 tu je. Sebulan RM10 aka sehari 30 sen. Tak banyak mana pun. So nanti video server tu dah buka, saya akan main. Saya akan cuba upload sekali secepat yang mungkin. Tak online kan. Tak sambil di PC. Rasa dia plan nak nak apa tu. Bam, tempat. Aku nak cuba beli broadband kot.
Buat bayar RM4, RM5 untuk just khas untuk main klik, klik, klik. Oh my god, why did you, kenapa kau tak klik? Shut down. Ah, aku. Penting. Apa kill? Jalan ke wall aku. Nice. Okay, good. Bagus. Huh? What? Aku pakai dia lamp benda tu. Aku suka pakai dia lamp. Dia kena klik. Dia kena klik baru boleh detect ke aku. Bukan dia. Aku kena klik kau untuk dia. Okay, boleh down. What the hell, kau boleh last hit? Kau boleh. Oh, pasal bunyi dah tak ada. Dah, okay. Dah nampak dah team ni akan lebih banyak typing. Pasal bunyi dah badan macam mana pun. Pasal aku tahu team ni akan banyak pakai tu. Pasal aku tahu. Tak payahlah lagi. One. Nice. Itu penting. Itu penting. Dia kena stun. Mampu. Aku tak sampai. Aku tak sampai. Aku tak boleh. Aku tak boleh nak tolong. Aku tak boleh nak tolong. Kau dah kena. Janganlah masuk. Klik. 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 Kenapa kau tak klik? Aduh. Aku pun kenapa greedy sangat ni. Jangan, aku tak boleh kill. Aku tak boleh kill. Dia tak klik. Wow. Nunu. Tak payah, tak payah, tak payah, tak payah, tak payah, tak payah. Jangan greedy sangat. Itulah. Jangan greedy. Kita main lol ni. Kita main apa-apa game pula. Kalau kita greedy sangat, akan hilang kepada aku. Dan pun dah down satu. Tak apalah. Ni aku nak cerita sikit lah pasal yang lepas ni kan apa, season 4 nak keluar. Rasa nak try main ni lah. Nak try main rank lah. Tahun ni, season ni dan season lepas, season 2, season 3 tak pernah main rank. Pasal aku malah nak main serious. Tapi lepas ni rasa nak cuba kot. Mana tahu best. Kenapa aku ambil video kat S3? Kenapa dia? Sini biasa dah. PS4 dah keluar. Ya, sekarang ni banyak video yang dia cakap pasal PS4. Patut cakap, Xbox sucks! Ada kelebihan, ada kekurangan dia sendiri kot. Aku tak kisah sangat pasal aku ni lebih kepada backdoor. Bukan backdoor, salah. Layak-layak. Backseat gamer. Backseat gamer ni dia jenis apa tu, dia tengok orang lain main. Dia tak tengok dia bukan dia yang main. Macam contoh dia last first ke, dia main lain ke. Mana aku tengok? Aku tak tengok pun. Aku tak main pun game tu. Tapi aku tengok orang lain main. So aku tahu jalan cerita, aku tahu mechanics. Tapi kenapa dia tak lari sini? Kenapa? Aku pelik tu. Aku boleh tolong dia. Tapi dia tak nak, tak apa lah. Wow, wow, wow. Okay, macam aku nak mati sekarang ni. Pasal apa tu, card master nampak, dapat nampak kita tadi dengan ulti dia. Ya, aku banyak benda nak cakap pasal card master. Dulu kan ulti dia aku ingat untuk tengok orang ke. Aku tak tahu boleh TP card master dia ulti. Aku macam what the hell. Ini tak ada menang. Ini tak ada menang. What the hell, aku dapat. Aku dapat kill. Alah, cek aku ke S. Aku dah mati, okay. Wah, aku malas lah kena mati macam sebenarnya. Aku tak nak upload, okay. Selalu ni kan sekarang ni, aku akan dah stop. Dah stop apa tu recording. Sebab aku rasa macam Malah nak layan orang budak-budak yang jenis membebel macam ni. Yang fikir, woy, KS, kondom. What the hell, man? What the hell? Main je lah.
Kalau kau nak serius sangat, kau rasa kau expert sangat, kau main seorang. Dia aku suka bibir pula. Tapi itulah, orang lepas tu dalam dalam forum kat Facebook, ada grup Minecraft pula, grup LOL. Dia cerita lah, oh, ni lah masalah dia Malaysia ni semua. Kat US tak ada pun sini, cuba tengok video-video diorang. Ya memang, video-video diorang memang tak ada video. Tak, kita macam tak nampak. Pasal, diorang tak upload video-video macam tu. Aku lebih 10 video tahu ada. Dia macam mana nak menang macam kalau team fight macam ni. Jangan, jangan lawan dia tak. Selalu ni kalau macam video-video diorang lah, diorang akan biar je. Diorang tak pun, diorang tak upload pun, diorang apaikan dia. Oh, sorry. Tak, awak aku tengok AF. Lepas tu dia suruh aku buat ke apa? Azrael, aku baca Azrael. Banyak sangat melol kot. Yang menang dia Faizil. Tak tahu lah, sekejap, tak sedap sekejap ni. Tak tengok pun AF. Tapi aku pakai DG. DG kredit tak guna. Lepas tu pasal call message semua free. So tak apalah, tolong vote lah. Dapat lah vote 2-3 ke apa. Call chill. Jangan masuk. Kenapa kau ulti? Dapat tak? Tak sampai. Sampai. Wah. Jangan masuk. Ah, malah. Tapi macam siapa balik cerita tadi, orang YouTube ke yang luar negara tu, dia takkan upload benda-benda yang buruk pasal game tau. Maksudnya kalau ada orang mencarut ke, kalau ada orang apa tu, tak tak teamwork yang bagus, dia takkan upload. Ada setengah je upload. Tapi sekarang ni saya tak tutup lagi recording, pasal saya nak tunjuk yang ni lah pemain orang Malaysia, yang ni lah gamers Malaysia. Mulut dia tak reti jaga, budak-budak kurang hajar. Okay, dan memang kita dalam game, tapi kadang-kadang kita main dengan orang lagi tua dari kita. Kalau kau, aku cakap kau budak-budak yang tengok video ni, aku tak kisahlah kau korang nak tengok ke, kau tak nak tengok apa-apa. Kalau kau korang ajar, kau akan jatuh ke maruah kau sendiri. Walaupun dia dalam internet, tapi dia akan bawa ke dunia betul. Nanti kau dah besar, kau nak jadi korang ajar macam ni juga ke? Even though in game, aku tahu ya, yeah, live game, people, buat apa kau nak risau. Game impact on real life. Remember that. Dan kenapa dia masuk balik? Itu nama dia. Dapat tu. Uyo! Weh, boleh. Nice lah. Dapat ace ke? Tak. Tapi dapat banyak kill. Kenapa dia masuk balik? Aku dah selamatkan dia. Confirm lepas dia kutuk. Confirm punya. Pasal selalunya orang macam ni, dia akan kutuk. Dah ke mana nak masuk? Kau baik kanya. Sambung balik. Budak-budak walaupun main game, mulut jangan mencarut sangat, boleh tak? Kalau korang mencarut pun, kau bukan dapat apa, kau dapat dosa je. Aku penat. Dia pergi sisi, pada tengok-tengok budak-budak ni cakap benda-benda yang sampai aku pun malu nak cakap. Tapi budak-budak ni cakap dengan selaba je. Cuba cakap face to face, ada tak kau cakap perkataan-perkataan macam tu? Kalau ada pun, malu kat diri kau sendiri. Aku rasa kalau macam ni lah, budak-budak sekarang, nanti dah besar, aku tak tahu apa jadi kat Malaysia. GG lah. GG Malaysia. Itu je. Sekarang ni aku kalau kat Facebook, aku dapat benda-benda macam ni, aku cakap GG Malaysia. Pasal budak-budak pun dah, otak dia dah tak betul, dah jadi gila. Masih baik aku nak letak ward kat situ. Jangan masuk. Boleh, boleh masuk. Masuk kolam. Tarik belakang. Nice lah. Okay. Yang ni aku tak guna autocast lah. Aku sendiri. Pasal kalau E dia, aku suka terbalikkan. Tak dapat. Itu kalau dapat tu jadi botan je. Jadi macam apa tu, aku punya mad life kit tu. Itu memang betul-betul aku calculate ke dapat betul-betul macam tu kan. Mana tahu nasib kan. Tapi memang aku rasa dia akan flash. Dia tak akan flash kat bawah, dia akan flash ke tinggi juga tu. Masa aku dapat dia juga tu. Tapi benda-benda macam tu memang jadi akan spontan. Macam kira tu yang expert ni kan, dia memang sedia ada, dia memang spontan. Apa tu, dah biasa dah dengan jari yang laju. Memang insting ni dah ada. Macam askar. Askar kalau contoh dia op, aku cancel kan ni? Ya, aku cancel dah. Oh, boleh cancel macam tu. Okay, sama boleh cancel. Oh.
jangan greedy, bla bla bla. Okey, macam contohlah Laskar. Kalau tiba-tiba dia orang balik grenade, dia bukan dia tutup muka. Dia terus balik ke bawah. So dia tak kenakan muka berapa-apa ke. Macam tu lah aku tak ada kesenai. Nasib. Itu pada seronok kena nasib. Macam ni lah dengan game. Kalau macam macam game tembak-tembak ke, dia banyak twitch oriented. Twitch oriented ni maksudnya kita dengan sendiri kita akan klik. Macam tu. So sama macam game ni lah. Lollipop macam tu, ada yang twitch oriented punya hero. Ada yang jari kena laju, itu dia kira twitch oriented lah. Macam-macam-macam lah aku cakap kat ujung-ujung ni. Aku cakap pasal apa tu, sikap-sikap budak-budak yang main LOL. Aku cakap pasal teknik main LOL. Macamlah aku repro sangat. Tapi tengoklah season 4 nanti aku cuba main rank. Macam best. Tapi aku tahu aku akan stress. Aku tak tahu apa tu position mana yang perfect untuk aku. Fly. No, don't fly. 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 Nasib baik team ni bukan dia apa tu jenis yang serious sangat. Ada yang ada jugalah yang okey, ada juga yang tak apa-apa okey. Sekarang ni kan one point tengah tak ada top up guna handset dah. Aku macam benci betul lah. Aku banyak top up. Tak, aku tak banyak top up guna duit. Aku banyak top up guna crazy. Flash. Aku banyak top up guna ini. Macam aku cakap tadi lah, yang DG tu kan. Selalu orang tu dah top up macam tu lah. Tapi ni tak boleh lah. Tak dapat. Mati. Kenapa tu? Oh, aku dapat. Allah. Gelak. jangan bangga berada. Ni masuk kamera ni dia. Senyum sikit. Macam aku cakap lah, aku tak senyum record. Tapi kalau record menang ke kalah, aku tak kisah. Kalau US kepada dia, dia akan menang dia. Dia akan dia apa tu. Orang akan semua baik sekali. Oh, dapat. So, nice. Aku tak boleh. Oh. Oh, surrender. Well, that's it. Siap lah. Thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye-bye.